Hadirnya Bunda Korla ke Indonesia. Jadi kita bakal bikin sebuah konser musik temu kangen antara Bunda Korla dan penggemarnya. Jadi bakal ada 3 titik di Indonesia. Di Jakarta tanggal 21, tanggal 27 di Surabaya, tanggal 28 di Medan. Jadi rencananya kita bakal bikin Bunda Korla is back party. Kolaborasi antara Dragon apa sekarang W Super Club Jakarta sama MS Glow. Jadi ini tim inti kita. Pokoknya buat teman-teman yang dari kemarin penasaran sama konser Bunda Korla, kita berusaha menghadirkan sesuatu yang terbaik dan menarik dari kita buat kalian semuanya. Jadi ini lagi di Hotel Meridian Jakarta. Jadi berhubung kalau di Jakarta rumahnya banyak, Bintaro ada, Sudirman ada, ya kan. Jadi kita bisa makan sepuasnya. Dan sengaja meeting di sini karena besok itu aku dibikinin party. Aku dibikinin party sama Le Meridian Jakarta. Thank you so much. Jadi besok bakal ada party di Club 30. Jadi aku sengaja mau cek karena udah pada mulai ngedekor. Besok datang loh. Iya, harus dong. Besok kita mini chan loh, gila. Temanya apa Kak besok? Sparkling diamond. Dress code-nya? Sparkling diamond. Kok nanya dress code-nya apa? apa glowing skin. Jadi aku tuh seneng banget kemarin waktu di Turki Mas Robi. Karena aku bingung nih, tahun lalu kan kita bikin pesta ulang tahun di rumah. Aku tuh sebel kalau pesta ulang tahun di rumah, kamar mandi aku kotor, kolam renang aku kotor, ribet gitu. Jadi aku nggak tenang, dikit-dikit ke kamar mandi ngeliat becek, enggak. Jadi kebetulan kan di Jakarta juga ada hotel kan aku. Jadi kita besok bikin party di sini, 300 undangan. Benar-benar party memang. Jam 7 sampai jam 7 pagi. Matahari dimanapun bersinar ya. Walaupun akan tenggelam tapi bersinar di tempat lain. Ya. Kan hidup terus gitu. Puter ya. Termasuk Jumat keluar Senin bisa matahari. Jadi aku mau ngecek venue, mau ngecek dekoran semuanya. Baik, siapa bep dekor? Dekornya kita pakai Orleans. Pakai Orleans konsepnya. Ih, keren banget nih. Aku mau kasih lihat ya sebelum kita ke sana ya. Apa sih grup ulang tahun Bi? Bim? Aku gak masuk. Oh, kamu gak aku masukin ya? Alhamdulillah. Enggak, karena dia lagi megang garis putih. Birthday kali ya? Abang, apa sih grup grup ulang tahun? Oh, Igun Diamond Party. Jadi besok tuh aku ceritain ya. Ceritain gak sih aku besok pakai baju apa? Ceritain dong, Kak. Besok aku pakai berlian. Lamaan kok ya di sini aja pun. Aku pakai berlian besok 5 layer. Jadi yang tinggi berlian. Bukan lagi. Gak ada dia ngirimnya file. Oh tahu lah. Ini ada. Dokumennya. Astagfirullahaladzim. Mana? Oh iya. Ini logo. Ini logo semua. Iya lo mau apa pakai link kali? Dekor. Di sini pun. Kalau nggak nih kalau nggak ada di media di link berarti lo belum download. Belum memang. Karena aku percaya aja. Mana sih dekornya nih? Vio, mana sih ya inspirasi dekor? Oke, konsepnya kan diamond. Jadi hitam, silver, gold, bling-bling. Mana konsep dekor? Coba di grup ada nggak dari si Orleans? Ini baju lo. Ini reference baju, pokoknya sparkling. Ini lo pakai ini, Beb? Iya, gue pakai short. Pakai red jelly aja. Ini. Tutup ya di konsepnya. Nih aku mau bikin konsepnya tuh begini-begini nih guys. Nih lihat tuh. Pokoknya kece deh. Jadi alhamdulillah besok tuh ulang tahun. Besok ulang tahun ada 15 klien yang bikin baju, 15 orang. Di mana? Di butik. Buat acara ulang tahun lo. Iya. Nih, ini reference make ini dekornya tuh. Nah, di sini enggak ada itu, Cong. Enggak ada file. Lo cancong-cancong tersangka orang bener lo. Kayak
gua bikin konten di kantor murah banget. Mana enggak ada, enggak mahal ini dekornya aja. Ih, murah nih, cuma buat kita ngomongin. Ayo. Zoom, 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 kampung, zoom. Tuh, pokoknya konsepnya gini. Pancuan loh. Nanti ada DJ. DJ-nya siapa namanya? DJ apa siapa besok DJ-nya, Bang? Ada pokoknya cakep deh DJ-nya. Gimana sih MC lo lupa? Devara. Devara. Besok ada DJ. Oh, MC-nya Bima, bukan Vio. Enggak, Bima besok enggak ngapa-ngapain dia. Bima enggak megang ini karena dia mumet. Ikuti. Dah ya, mau lihat ke bawah yuk. Lihat trap 30 yuk, iseng yuk. Hari ini aku pakai sweater, crop jacket gitu. Sih ya. Harusnya kan segini. Jangan dong. Jahitannya, Wak. Ngambil hidung dari sini. Jadi kalau kalian mau makan enak, harus cobain buffet di Le Meridien Jakarta. Best. Datangnya berlima. Biar datangnya berlima, diskon 1 ya? Diskon 2. Hah? Diskon 1. Emang ya? Sekarang kita buffet berapa sih seorang? 450 all you can eat ya. Thank you. Cantik. Jadi aku karena besok masih ada brownies dan segala macam, jadi aku mau ngecek venue kita hari ini. Aduh kenyang. Hai. Eh sini lihat dong. Mana? Halo. Mau ngobrol dong, boleh enggak? Seragamnya cakep banget, siapa yang ngedesain? Ivan Gunawan. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, thank you. Ini dari Club 30 ya? Iya, pasti dong. Club 30? Iya. Hendry, iya. Seragamnya keren banget, siapa yang buat? Aduh, gua lagi. Aduh, gak enak deh. Thank you, Hendry. Oke, okay. Gak ada masalah. Kita di situ ada restoran Jepang. Di sini ada lounge. Nah, kita partinya di situ, guys. Kayaknya sih udah mulai dekor-dekor sih. Nanti kalau misalnya materi dekor kurang, besok siangan nih balik lagi insert-insert. Beb! Ini namanya Grace. Jadi Grace ini adalah sosok penting di balik pesta ulang tahun aku besok. Jadi orang yang pertama kali aku ini adalah Grace. Gue bilang, heh, gue ulang tahun, gue mau dekor yang gila, iya kan? Gue nggak mau bunga, diamond, iya, gue nggak mau bunga, gue nggak mau balon, iya kan? Jadi pengennya, tapi pengennya rame di mana-mana. Konsepnya apa sih besok? Diamond, glitter, terus kayak gitu, pokoknya semuanya bling-bling. Tuh, mampus nggak? Jadi pokoknya semua spot itu nanti bakal penuh dengan dekoran dari Orleans. Ya kan, dari Orleans. Karena aku, kenapa aku pakai Orleans? Karena aku happy banget kemarin pas ulang tahun mama. Bayangin gak ada persiapan, cuman kayak semalaman gitu. Tapi mama happy banget, dekorannya cantik, bagus. Terus udah gitu, Grace ini juga punya nail art loh. Ini kukunya. Bagus kan? Namanya Glossier, Kak. Glossier. Yes. Tuh, awet. Ini udah seminggu. Udah mulai dekor belum? Udah. Yuk, tapi boleh, masih yuk. Dikit banget, yuk lihat yuk. Lihat, yuk. Yuk. Benar nanti baru malam baru bisa kerja. Jadi ini nanti dekor-dekor kan? Ini full. Ini foto-foto di sini. Itu full. Jadi ya. Jam 1 ini kan udah. Ini enggak bisa kerja tuh soalnya ini. Tapi yang di bawah ini. Coba ya, Kak. Ini sih aku mau ditaruh kayak bendera-bendera di situ. Oh, ini ada gini. Ini ada. Hi, Sai. Jadi besok aku
bakal ulang tahun di sini, dipestain di sini. Ternyata tadi mau ngeliat dekor, hai say. Dekornya belum selesai. Jadi besok pagi, sebelum sarapan atau siang-siang, kita cek lagi ya. Kita lihat keseruannya, dekornya bakal jadi seperti apa. Oke, okay? Bye. Ya, maksudnya sekelasnya Fadil Jaidi, kalau orang datang ulang tahun tuh kira-kira bawanya apa gitu? Hah? Masa lo mau kasih gerobak bapak lo, gerobak bakso bapak lo kan nggak mungkin. Ukuran sepatu. Ah udah jangan sepatu deh, nanti nggak muat. Kaki gue 12, ribet, nanti nggak ada ukuran, lo nggak jadi beliin lagi. Ah? Baju. Nggak, gue nggak mau baju, Dompet. Lo kayak Hermes, cepat buruan. Dompet kecil aja. Ya? Yeah? Jangan gak bawa kado lo. Ya? Yeah? Yuk. Bentar kalau ada tamu yang datang, dicek bawa kado atau enggak ya. Kalau gak bawa kado, dia ke kolam renang. Kalau bawa kado, dia turun ke bawah. Oke, okay, siap. Oke, okay, best. Eh, gue tuh gak pernah di pesta-pestain ini tau, Bim. Lo tahun kemarin pestain. Ya, tapi kan di rumah. Yang toiletnya berantakan jadinya. Kalau di sini gua kayaknya nervous. Senang. Ya Allah, woi Bunda Latinas menter banget. Thank you Bunda Latinas, thank you so much. Sayang. Hola. Ya Allah, sehat. Dan Dina lagi dandan yang ulang tahun siapa, yang dandan siapa? Bingung deh. Cici! Cici kasihan udah datang ngantri dari tadi katanya mau di make up-in sama siapa. Iya, siapa yang dari jam 2 loh Cici nunggu di sini, Kak. Ben, ntar jangan pulang dulu, Ben. Makan-makan dulu di bawah ya. Eh, itu ada roti. Ayo, Ci. Yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun suruh kerja, suruh make up-in. Jadi ini namanya Ci Silvi guys, ini tante aku. Ya. Jadi kita ibu ini ibu kita, partner kita kalau lagi liburan. Nah biasanya kalau lagi liburan hari-hari Cici itu aku yang make up-in. Nah, karena dia kemarin udah booking make up artis ribet. Ribet lagi, jadi kata gue udah gue aja yang make up. Bikin mata nyampe ke smoky banget, ke smokyan, ya. Buat tamu-tamu yang hari ini datang, makasih ya. Ini lagi pada dandan pasti semuanya ya, pada ibu. Mana eyeshadow hitam? Ya Allah, mati di atas eyeshadow, di bawah lagi. Minyak wangi karena aku suka minyak wangi. Ah mana bu? Coklat whisky. Ah I like coklat whisky. Tadi tuh minyak wangi. Anjir tuh, aku dikasih pengharum ruangan. Masa gue dikasih pengharum ruangan sama Abi mau syuting? Ngapi memang bener-bener deh. Ah gue mau turun bi minyak wangi gue liat lah itu pengharum ruangan gue kata gue. Masa lari ke badan? Gimana tema urusan ini sih?
Iya kan, wanginya beda sama itu. Gini, jadi ini kamar, jadi kamar panitia, bisa dibilang juga kamar-kamar aser, ya. Aser-aser, lagi pada, danda. Bukan lagi. Tapi kan karena ini kan kamar sendiri, suite room di The Meridian ya, jadi daripada kosong. Katanya nggak mau dandan Yun. Emang beda sih tarikan makeup artis sama enggak ya? Mei, nanti itu dong kirimin ke alamat dia alat Ivan Gunawan Cosmetics semuanya full. Biar cobain, biar dia cinta produk Indonesia. Aku udah pernah coba kayak lipstick. Aku nih sebenarnya ya, kalau kamu kan suka sebenarnya makeupnya tipis-tipis ya. Aku tuh punya Skin Perfector series, foundationku tuh bagus banget. Foundationku bagus, bedak padatku juga bagus, lipstickku apalagi. Iya, lipstick aku bener-bener. Lipstick, eyelinerku juga bagus. Tamu-tamuku pada heboh bikin baju, ada kali 10 orang yang bikin baju. Tapi aku kemarin bikinin baju Andina, lucu deh. An! Sini. Coba ambil bajunya Andina deh. Jadi aku bikin baju Andina dari kertas krep, aku gunting-gunting, aku jadiin baju. Coba kado. Tuh. Tuh, lihat. Lumayan kertas itu, Pak. Iya, tapi semeternya 4 juta. Ini lihat. Cuy ya. Tuh. Nanti pakai belt Gucci, mana belt Gucci? Coba kasih lihat harta nak di meja. Nah, biar yayasan kita tuh terkenal dengan sebuah kemewahan. Walaupun hartanya dari mana, kebalik itu bacanya apa kalau begitu? Cigu. Cigu. Daripada dipakai sama Aan di butik, dipakai dandan, kan mendingan. Sekali lagi selamat ulang
Baik, kita akan terus. Kita akan terus bersama teman-teman. Teman-teman langsung ambil part dulu semuanya. Yes. Kita terus sama-sama. Sebelum cheers, Kaifan pengen ngomong apa untuk Van? Kalau aku sih yang jelas, aku juga terima kasih banyak aku bisa berkolaborasi dengan Van Indonesia. Ini adalah minuman late liquor terbaik di Indonesia. Kita juga baru saja memenangkan penghargaan di tingkat internasional. Dan aku juga sebagai fashion designer bisa diberikan kepercayaan mendesain sebuah botol liquor yang mana menjadi kebanggaan Indonesia juga di muka dunia. Baik, berkati. Dan kasih bocoran untuk kita semua, rasa apa yang akan segera rilis? Yes. Jadi aku di dalam fight ini, koleksi pertama ini ada 5 botol yang memang aku redesign. Betul. Yang pertama ada di vibe Black Tea, Lechi, Apricot, Peach, dan juga Vodka. Oke, kelima-limanya. Yes. Tiganya akan segera hadir untuk menemani party kita malam hari ini. Hadirin sekalian, ladies and gentlemen, akan semuanya, akan vibe-nya, akan semuanya guys. For the shakes of joy, happiness, and new life. And also the new age of Ivan Gunawan. Let's cheers everybody! Bye, thank you so much. Thank you so much.